Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Warga Guatemala merayakan Day of the Death atau Hari Orang Mati dengan menerbangkan layang-layang berukuran besar. Perayaan ini merupakan tradisi untuk mengenang keluarga serta kerabat yang telah meninggal dunia. Layang-layang berukuran besar ini bersiap untuk diterbangkan. Warna-warni layangan pun menghiasi langit di pemakaman Santiago Sacatepequis. Bukan tanpa alasan, warga Guatemala City sedang merayakan Hari Orang Mati atau Day of the Dead Minggu waktu setempat. Tak hanya menerbangkan layang-layang, para peziarah juga melakukan tabur bunga di makam keluarga yang mereka cintai. Fue muy doloroso para mí al perder mi padre, pero acá está la tumba de él. Siempre me acuerdo de él, quisiera tenerlo a la par mía, abrazarlo, decirle papá. Pero lo triste, ya no lo tengo a mi lado. Perayaan orang mati ini merupakan tradisi turun-temurun. Tujuannya untuk mengenang para kerabat serta keluarga yang telah meninggal. Una ceremonia maya donde todos los ancestros mayas le piden de permiso al dios del aire, al dios del sol, para que es para el amanecer día siguiente puedan elevarse nuestros barriletes gigantes al cielo para que le lleven un mensaje a todos nuestros seres queridos que ya han partido. Perayaan Hari Orang Mati atau Day of the Dead berlangsung sejak 31 Oktober hingga 2 November.